Okay, hello grade 4A. How are you today? I'm fine. I am absent for now. Please raise your hand whose name is called. Agustinus Arjuna, Candela, Carlos, Cindy, Clarence, Desti, Edsel, Kejiro, Kejiro ada nggak? Felicia Stella, Giovanno Elia Sandi, James, Kevin Marquez, Hema, Nisa Lucena, Ayesa, Sophie, Simpson, Raisen, Sean, Garneta, Richard, okay, please open your book, page 8, yes. The title is membuat infografis, ya. Oke. Tolong kita simak dulu bersama-sama bukunya sebelum kita gunakan komputernya, ya. Kita akan literasi sedikit. Infografis atau dalam bahasa Inggris berasal dari kata infografik. Merupakan sebuah informasi yang terdapat paduan warna desain yang menarik agar menjadi lebih interaktif, estetik, dan tidak membosankan di mata pembaca. Infografis adalah satu cara untuk membantu memvisualisasikan data dan informasi yang kompleks menjadi mudah untuk dibaca dan mudah untuk dipahami, terutama untuk informasi dengan teks yang panjang. Berikut merupakan tips membuat infografis yang menarik, yaitu ada 5, ya. Yang pertama, buat judulnya yang menarik. Lalu yang kedua, fokus pada data. Yang ketiga, minimalkan deskripsi. Yang keempat, buat sederhana. Yang kelima, memahami audiens dan tujuan. Oke, dari yang sudah kita baca ini, kata apa yang kamu tidak tahu artinya? Tadi dibaca apa, Mister? Estetik saya nggak tahu. Apa kata apa yang kamu masih bingung sehingga kalimat di sini jadi bingung semua? Kamu harus ngerti dulu semua. Apa? Audiens. Audiens itu. Ini kan, si infografis ini dibuatnya untuk siapa? Audiens itu kalian. Sekarang di kelas ini audiensnya anak kelas 4. Gitu ya. Audiens itu ditujukannya ke siapa? Atau orang yang mau di
kasih lihat itu siapa? Audiens. Apalagi infografis kan tadi sudah. Ini loh penjelasan. Informasi yang terdapat, warna, desain dan lain-lain. Ada lagi kata yang kamu belum paham? Yang sebelahnya smartphone. Baca dong. Intra. Baca. Mana? Sebelahnya smartphone. Sebelahnya interaktif. Menarik agar menjadi lebih interaktif. Jadi ada interaksinya. Ya. Maksudnya lebih interaktif. Estetik kamu tahu ya. Nah, kira-kira kalau interaktif itu bisa membuat orang lain itu tertarik lah kurang lebih. Ya, kalau ini ya, kalau agak susah juga kalau infografis itu kata lainnya poster mungkin kalau kamu susah. Nah, kalau membuat orang lain tertarik interaktif kurang lebih begitu ya. Nah, hari ini di sini ada kesalahan judul, bukan membuat poster Hari Kemerdekaan. Ya. Sekarang kita akan membuat poster seperti di sebelahnya tentang jumlah siswa jenjang SD, SMP, SMA tahun 2021. Tahunnya 2021. Tapi nanti kita akan buatnya tahun 2024. Datanya kita bisa lihat dari database dari portal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Teknologi. Nah, misalnya kita nanti mau lihat SD. SD ini provinsi ya. Nah, provinsi-provinsi yang paling banyak ada di Jawa Barat. SD itu di mana? Nah, ya kita di Jawa Barat dong, 4 juta sekian. Ya, di Jawa Barat. Secara keseluruhan SD di Indonesia ada 24.064.711 jiwa. Ya. Nah, ini sebenarnya datanya diambil 30 November 2023. Nanti kita tulisnya bukan ini tapi sesuai. Ya, 30 November 2023. Oke, okay. Please open the Inkscape application. Silakan dibuka aplikasi Inkscape-nya. Oke. Double klik aja ya, terus tunggu. Jangan double klik belum muncul, double klik terus nanti. Nanti jadi banyak Inkscape-nya. Inkscape-nya dari satu jadi 3. Is the application open? Apakah aplikasinya sudah terbuka? Sudah. Oke. Okay. Yang pertama, biasa kita cek dulu bahwasannya sisi atas, bawah, kiri, dan kanannya kelihatan. Jadi saya akan coba kecilkan zoom-nya dulu. Nah, supaya memudahkan. Oke, okay. Our activity today is to create a poster or infographic using Inkscape. Kegiatan kita, hari ini kita akan membuat poster atau infografis menggunakan Inkscape. Okay. Are ready? Oke, okay. Perhatikan ke depan ya. First, kita akan buat dulu atau merubah warna background-nya. Ya, kalau di buku katanya warna hijau muda. Nanti silahkan pilih warna bebas yang muda ya. Oke. Nah, pertama kita pakai toolsnya yang ini. Yang tetap
Create rectangle and square. Sudah. Lalu silakan kamu buat kotaknya sebesar apa ini? Kertasnya sebesar kanvasnya. Kalau sudah langsung klik select. Nah, nanti kalau udah klik select keluar, kalau kurang besar ya tinggal dibesarin, kalau kebesaran tinggal dikecil. Ayo, selection itu sering di, kita, saya bilang ingat, select itu akan sering kita pakai. Merubah warnanya kalau sudah pakai select ya. Lihat dulu ke depan. Ini warnanya bukan cuma satu baris. Kamu bisa klik panah ke bawah atau ke atas untuk mencari warna yang baik. Tapi ingat, kalau sudah pilih, kembalikan lagi ke warna yang semula karena transparan dan lain-lainnya ya. Silakan pilih warnanya, tapi yang muda. Ngerti nggak? Misalnya ini coklat, kita pilihnya coklat muda, gitu ya. Kalau kamu mau pilih yang hijau, hijau muda, ya. Mau biru, biru muda. Hitam, hitam muda apa coba? Enggak, Mister, aku pakai warna green screen aja. Green screen. Udah juga. Oke. Nah, sekarang, nah kita sambil mencoba nih, kita mau, kalau tadi sudah mewarnai dalamnya, sekarang kita mau mewarnai luarnya, sisinya atau garis. Sebenarnya bisa, kalau mau nggak pakai garis ya nggak apa-apa. Tinggal di sebelah kiri yang warna yang transparan yang ada putih silang ini, tinggal di klik kanan, pilih set stroke ya, jadi nggak ada garisnya tuh kan. Nah, tapi sekarang mau kita kasih garisnya, ditebelin nanti garisnya, diberi warna juga. Nah, silakan kamu pilih warna yang sesuai dengan feel yang kamu pilih, warna yang kamu pilih. Nah, misalnya Mr. Agung, karena ini warnanya apa ya Pak Agung? Kopi. Nah, saya akan pakai garisnya mau kuning ah. Nah, saya klik kanan di yellow, klik kanan di yellow, lalu saya pilih set stroke. Ini untuk warna garisnya. Tapi nanti kita akan tebelin, ya. Sok pilih dulu warna garisnya. Hitam. Klik kanan warna yang kamu pilih, lalu pilih set stroke. Itu untuk mewarnai garis. Aku kasih hitam. Ya, mau hitam boleh. Aku nggak hitam semua. Caranya, aku cuma pilihin kuning, tetapi lebih tua. Finish. Aku bingung. Kuning
bukan yang ini. Kuning sama hijaunya bukan yang dari sini nih. Aku bisa di ini kasih green. Aku bisa. Aku bukan kuning ya. Kuning sama kuning hijaunya bukan dari yang sini, tetapi dari yang sini. Nah, sekarang kita mau tebelin garisnya ya. Caranya kita cari dulu di sini namanya fill and stroke. Siapa yang tidak ada fill and stroke-nya? Nah, yang belum ada fill and stroke-nya, kamu bisa ke menu objek. Nanti di situ ada fill and stroke. Oke. Dan sudah. Ya. Makan. Klik kiri biasa. Oh, klik kiri. Nah, aku klik kanan. Ini loh, di sini ada enggak fill and stroke? Ada bukan ada. Sudah semuanya ada fill and stroke? Nah, kalau sudah ada, nanti di bawahnya ada fill, ada stroke pain, ada stroke style. Kita pilih yang stroke style. Nah, width-nya kita klik tambahnya supaya dia tebal. Kok klik apa? Stroke style-nya sudah diklik. Lalu di bawahnya ada width. Width-nya kita tebelin kira-kira sampai 5 mili lah. Biar tebal. 5 mili. Ya. Width-nya sampai 5 mili. Ya, width-nya jadi 5 atau 5000 tulisannya. Aku kelihatan. Udah, aku cuma tahan. Yo, gila. Aku cuma tahan 5. Aku tulis. Kamu tulis. Ya, ribet. Oh, MG ya. Aku... Kalau mau terlihat lebih jelas garisnya, kita bisa klik di luar gambarnya. Jadi nanti, setebal ini. Ya, boleh. Kalau jadi, nggak harus ada ininya ya. Kalau udah selesai ya kita klik aja. Apa? Pas aku pencet tiba-tiba jadi hitam di rumah. Hilang. Jadi hitam semua apanya? Ya coba kamu klik edit undur. Kalau pencet apa? Gampang kan? Ingat apapun kalau pakai komputer tinggal lupa atau kepencet edit undur udah selesai. Enggak usah bingung. Baik, sekarang kita lanjut lagi ya. Nah, kita akan lanjut membuat judulnya seperti di buku Jumlah Siswa Jenjang SD, SMP, SMA tahun 2024 nanti ya, atau 2023 lah. Nah, nanti tulisan ini, jadi setelah sampai jenjang kamu enter ya. Lalu kita akan atur tulisannya ini rata tengah ya. Karena yang di bawahnya dia ada di tengah. Ini juga ke tengah-tengah. Jadi kita akan rata tengah, bukan ditulisnya pakai spasi supaya SD-nya di tengah-tengah. Tapi ada tombol untuk mengatur supaya tulisannya di tengah. Nah, sekarang kita klik dulu tools teksnya. Click and edit text object. Sudah. Tapi sebelum kamu klik, biar nantinya mudah, kita save dulu. Klik file, save. Klik file, save. Oke. Lalu pilih libraries. Lalu pilih dokumen. Open and find folder SDISM. Open
folder 24, 25. Open. Klik grade for A. Open. Yeah. File name. Poster. Jumlah siswa. Spasi nama kamu. Spasi 4A. Spasi nomor A. Dan. Klik aja di mana saja dulu. Nah, nanti mungkin warnanya akan sama dengan kotaknya, nggak apa-apa. Kita berubahnya belakangan. Kamu mengetik huruf besar semua ya. Jumlah siswa jenjang. Nah, nanti di sininya kamu pilih ini dulu. Text alignmentnya center ya. Cuma ada warna doang. Ya karena tadi si garisnya 5 mili, nanti kita kecilin. Mister, aku undur dulu nih. Gak tau teksku gini. Akunya harus inget memori. Kalau nggak jelas, ya kamu bisa blok sini, terus ini apa stroke stylenya dijadikan lagi satu. Pantesan 1000. Ya, nah, jadikan lagi satu, 0, 1000. Atau kamu bisa juga pilih ya set stroke-nya transparan. Bro, kamu bisa di sini. Oke, bisa dilanjut. Nah, sekarang kita mau memasukkan gambarnya, ya. Caranya memasukkan gambar ke dalam Inkscape, file import. Klik file import. Nah, apakah select file importnya sudah di TIK semua? Sudah. Sudah di TIK semua? Sudah. Nah, kalau misalnya Mister, saya mah cuma tulisan aja, gambarnya nggak seperti pabung besar-besar. Ini kamu bisa atur di menu view-nya. Mau medium, mau large. Nah, jadi nanti kelihatan gambarnya. Nanti tinggal diklik open. Silakan tentukan sendiri gambarnya mau di mana. Ukurannya disesuaikan karena hanya 3. Gitu. Jangan kecil-kecil. Jangan juga terlalu besar, nanti enggak cukup. Pencet teks lagi. Disitunya pencet. Oke, sekarang pencet ini. Terus pencet itu. Nah, tuh. Terlalu gede. Lalu pencet.
Oke, sekarang kita mau kasih tulisannya, jumlahnya. Yang SD dulu ya, pakai A, pakai teks ya, diklik. Silakan kamu tulis untuk yang SD. Jumlahnya seperti ini. Kelihatan kan? Oke, kelihatan kok. Boleh dikasih warna enggak? Boleh, silakan. Itu kan jiwanya duluan baru tulisannya. 24.064 jiwanya di belakang ya, nulis jiwanya terakhir dong. Masa nulis jiwanya dulu? Tulisanku gini. Mister Hunter boleh ganti gak tulisannya? Boleh. Tulisanku aneh banget ini, kayak aku kelihatan kalau nampak. Formatnya akan kita rubah. Caranya klik file,
Lalu pilih save as. Ya, file dulu lalu pilih save as. Nah, nanti file name-nya tidak perlu diganti, yang kamu ganti hanya save as type-nya. Ya, dengan save as type-nya diganti jadi portable document format. PDF atau PDF. Udah. Portable document format. Kalau sudah diklik portable dokumen format, silakan diklik save-nya. Terus ini ada nih. Nah, kalau muncul Windows portable dokumen format, kamu klik aja OK. Nah, kalau sudah, kamu bisa close Inkscape-nya, lalu pilihnya close without saving. Close without saving. Jadi close aja. Silakan, boleh lanjut aktivitas yang lainnya ya.